Oke, ketemu lagi bersama saya Anwar SC Channel, tentunya di seputar Porontok Padi. Kesempatan siang hari ini saya akan tunjukkan atau perlihatkan tentang Porontok Padi arit panjang. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh bisa rekan lihat ini Porontok Padinya yang sudah siap dipasangkan mesin. Nantinya siap dipakai, ini tinggal ngasih puli. Nah, jadi kesempatan video kali ini saya akan perlihatkan tentang gigi dan saringan biar lebih bersih turunnya ke sini. Nah, jadi ini kenapa pakai gigi seperti ini. Jadi biar lasannya kuat, penopangnya ke sini kuat, jadi tidak mudah putus. Yang penting buat padinya cepat rontok asalkan gigi ini mencos atau runcing. Jadi aman untuk merontokkan padi, cepat rontok begitu ya. Beda sama belengkongan begini. Mana ini agak ada contoh ya. Pokoknya kalau ini belengkong itu sedikit telat rontoknya. Nah, untuk saringan ke bagian sini ini kenapa saya ini dikasih rapet? Nih, ini kan rapet. Beda kalau renggang, renggang 2 cm setengah, ini saya pakai 1 cm biar si kotorannya cepat keluar ke sini. Nah, nanti muternya begitu kan, nanti keluarnya ke sini. Nah, begitulah. Jadi cepat keluar kotoran ke sini kalau giginya rapat. Nah, ke sini nanti bersih. Maksudnya tinggal padi doang, nggak ada kotoran. Jadi tetap ini nantinya bakal banyak jerami yang kesini. Meskipun ini cuma merontokkan padi doang. Kalau ini sistem arit panjang nanti kan dipegang. Pegang seperti ini. Beda sama ini kan dimasukin semua. Ini arit pendek, ini arit panjang. Nah, begitulah kira-kira, bukan kira-kira ya. Kalaupun yang minat silahkan bisa dikontak langsung atau tanyakan langsung di kolom komentar tentang perontok padi ini harganya berapa lah, pokoknya murah. Kisaran 2 juta. Berbahan tebal ya. Ini. Nih. Oke. Kenapa saya pakai tebal biar awet, meskipun ini sedikit berat tapi sing penting awet. Nah, sekarang apa ya, tinggal ngasih turub ini teh. Terus gigi ini sudah, saringan sini sudah. Kalau dulu-dulu mah saya bikin teh gak pakai saringan sini, ternyata kotoran kesini terlalu banyak. Sekarang mah dikasih saringan. Oke, saya ini mau kasih turub. Jadi tinggal pasangin ini doang. Jadi buat semua sahabat YouTuber, jadi gampang pasangannya. Jadi maksudnya pemeliharaannya, kalaupun ada yang rontok di bagian sini, ataupun kalau yang mau ngeluarin gelinding ini, gulunung, bisa tinggal cabut nanti baut di sini, baut 10. Baut 10 tinggal copot, copot seperti ini, pakai tangan satu aja bisa gitu ya. Nah, tinggal masukin, simple kan. Oke, baut sini kalau untuk ganti lahar yang lebih enak buka ini dulu, karena si lahar ini cuma di press ke sini doang, cos begitu ya. Nah, kalau untuk ukuran ini simple via pengiriman ya, karena ini sedikit ringan. Ini beratnya kisaran 30 kg. Untuk ukuran ini 120 cm lebar, 42 cm untuk panjang, ini 50 cm. Nah, 50 cm. Nah, jadi simple lah. Pokoknya
bisa dikirim. Jadi tergantung pesanan, mau yang lebih mini bisa. Ini ukuran 50 cm. Kalau yang mini bisa dikasih 45 cm atau 40 cm, terlalu kecil ya, 45 cm cukup. Nah, begitulah seputar porontok padi arit panjang tentang gigi sama saringan. Nanti keluarnya ke sini, nanti dikasih penghalang di sini ya. Ini belum dikasih penghalang. Kalau penghalang ini mah bisa pakai karpet atau pakai apa gitu ya. Atau pakai plat juga bisa ini. Nanti dikasih. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah mampir seputar porontok padi. Salam subscribe. Semoga videonya bermanfaat seputar porontok padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.